Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang di Gery Darmawan Channel. Di video kali ini atau konten kali ini, gua akan membuat sebuah konten terbaru ialah Need for Speed Porsche Unleashed gameplay di PS1 Evolution Mode. Di video kali ini gue akan buat sebuah konten Need for Speed Porsche Unleashed dalam berbasis sebuah gameplay Evolution Mode Classic Era Turnamen Class 3. Oke, so kita langsung aja memulai buat kontennya guys. Kita awali di balapan pertama Class 3 Race 1 in Germany, Fortress Village. This content, I'm using the manual transmission for making this content, Class 3 Tournament. Di level klasik era ini levelnya masih terlalu gampang ini guys untuk diselesaikan bagi untuk pro player di Sport Speed Porsche Amis yang pernah mainin atau pernah namatin, siapa tahu aja bisa menyelesaikan klasik era turnamen ini dengan sangat mudah dibanding era sebelumnya.
Setelah lagi finish, we're almost there. You beat the track record. Congratulations, you won the race. Oke, balapan pertama Class 3 turnamen selesai. Kita lanjut ke balapan selanjutnya. Oke, ini dia balapan kedua. Class 3 race 2 in French Riviera. The next race. Mobil Porsche 914 ini sangat bagus ini, terutama di track French Riviera yang satu ini. Nyalain lampu dengan lampu terbuka seperti ini, dan mirip seperti Mazda RX-7. That's why I love this Porsche 914 in the early 70s. Build. Oke, balapan kedua, juara satu lagi. Kita langsung ke balapan yang terakhir. Kita langsung saja. Oke, ini dia balapan yang terakhir, Class 3 Race 3 in USA Desert Valley. Gambar loadingnya ialah ada sebuah mobil jadul kayak nonton pertandingan balapan era 50-60-an, guys. Thank you.
di track Amerika ini sangat bagus, wah, seperti mirip di kota Texas. Wow, nice. Beat the track record for this track. Nice. Okay, nice. You set a new course and lap record. Congratulations. You won the race. Selesai balapan turnamen kelas 3 turnamen. Untuk klasik era balapannya dari 1 sampai 3. Sebuah gambar loading Porsche 356 buatan pertama tahun 1948. We have a winner. Pete from Harvest Moon back to nature character. Oke, guys, buat kontennya sepertinya udah cukup dulu sampai di sini. Apakah kalian suka dengan konten gue ini? Jika kalian suka, silakan klik tombol jempol, yaitu klik tombol like, dan juga subscribe channel gue ya, agar channel gue ini bisa lebih berkembang lagi dan lebih baik lagi untuk hari yang akan datang dan hari yang lebih baik lagi. Oke. Untuk sementara kontennya cukup dulu sampai di sini. Mohon maaf aja kalau tadi saat buat kontennya agak nge-lag emulatornya atau apa. Semoga dibuat konten yang akan datang atau dibuat konten hari berikutnya bisa lebih baik lagi. Oke, gua akan akhir buat konten ini. See you in the next content and bye-bye.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in the next content. Bye.